kenapa ada sekedar kenyamanan dan fasilitasnya seadanya soalnya. Aku yang muncul gak apa-apa, tapi kalau misalnya sudah sampai di nomor 12 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Hari ini kami datang ke perusahaan PT Java Open Indonesia dalam rangka untuk mencek adanya dugaan penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT Java Indonesia, yang mana kami telah hari ini mengirim surat untuk melakukan audiensi dalam rangka penyelesaian hak-hak masyarakat tersebut. Oleh itu, kami hari ini datang untuk mencek apakah benar lahan tersebut diserobot oleh PT Java. Mungkin kita bisa sampaikan. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di perusahaan Kompet Java untuk melihat langsung lahan yang diserobot, diduga diserobot oleh perusahaan Java Kompet ini. Begitu kami hari ini ke lapangan menyaksikan langsung lahan warga yang diserobot oleh perusahaan besar ini. Karena insya Allah hari Rabu kita akan ada pertemuan dan untuk menyelesaikan pembebasan lahan yang sampai hari ini belum dibayar. Hari ini alhamdulillah kami sampai ke tempat ini berkat dukungan kawan-kawan dari LSM se-Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan atas pendampingan dan kerjasama teman-teman LSM di Kalimantan Selatan, persoalan penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh PT Java Kompet ini bisa diselesaikan. Betul teman-teman? Betul! Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Teman-teman, hari ini kami tokoh-tokoh LSM di Kalimantan Selatan, ada Om Udin Paloy, ada Rahmat, ada Faisal, ada Junet, ada Antik. Kita hari ini alhamdulillah datang ke kantor Java Kompet Indonesia, di mana berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga, ada lahan yang diserobot oleh perusahaan PT Java Kompet Indonesia. Oleh sebab itu kami hari ini mengecek kebenaran, benarkah ada lahan warga yang diserobot oleh perusahaan besar, perusahaan yang bergerak dalam urusan pakan ternak di Kalimantan Selatan. Kita berharap urusan penyerobotan lahan itu segera diselesaikan. Jangan sampai adanya dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Java Kompet Indonesia ini menjadikan persoalan sehingga rakyat di Kalimantan Selatan menjadi dikorbankan. Betul teman-teman? Betul! Jangan sampai rakyat di Kalimantan Selatan dikorbankan hanya untuk kepentingan perusahaan. Perusahaan datang ke Kalimantan Selatan, jangan sampai menyakiti warga Kalimantan Selatan. Betul? Betul! Perusahaan dengan dasar investasi datang ke Kalimantan Selatan, itu untuk tujuannya mensejahterakan rakyat Kalimantan Selatan. Betul! 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 Oleh sebab itu, kami minta kepada perusahaan PT Java Kompet Indonesia segera menyelesaikan permasalahan dugaan penyerobotan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Jangan sampai rakyat Kalimantan Selatan mengusir perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan yang merugikan rakyat Kalimantan Selatan. Betul teman-teman? Betul! Betul. Merdeka! Merdeka! Saya minta belum ada jawaban. Iya kan, Pak. Kita nih umpun tanah aja ndak masuk atau enggak masuk. Tapi ada, Pak. Ada, Pak. Yang penting kita komunikasi. Kita komunikasi. Ya. Nomor kosong. Iya. Ada rebu. Oh, apa namanya? Ada. 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 Ada.
Ini tahun berapa berdiri, Pak? Berdirinya tahun 2017. Bergerak di peternakan, khusus peternakan. Kalau untuk pakannya di sini ya? Oh, bukan, Pak. Karantina breeding-nya saja. Untuk peternakannya saja. Lokasinya di desa. Tambang Ulang? Kabupaten Tambang Ulang. Desanya Tambang Ulang juga. Kabupaten Tanah Laut. Iya. Dengan Pak siapa tadi? Sarwono, Pak. Sebagai HRD-nya. Siap. HRD. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kami kawan-kawan LSM di Kalimantan Selatan berkunjung ke kantor Jabar Covid yang ada di Tambang Ulang dalam rangka untuk meninjau lokasi adanya dugaan penyerobotan lahan milik warga yang dilakukan oleh PT Jabar Covid. Untuk itu kami turun ke lapangan untuk mengecek supaya tanah warga itu segera diselesaikan dan pihak Jabar Covid segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan. Jangan sampai perusahaan sebesar Jabar Covid ini bermasalah di Kalimantan Selatan. Kita berharap pihak perusahaan untuk duduk bersama dan sama-sama untuk menyelesaikan
supaya jangan ada lagi penyerobotan lahan milik warga. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Merdeka.